Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tips dan cara membuat untuk menghilangkan penyakit sariawan. Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai. Untuk bahan pertama, Anda harus siapkan garam halus. Dan untuk bahan yang kedua, Anda siapkan gelas berisi air. Langkah-langkahnya bagaimana? Anda harus tonton video ini sampai selesai, jangan tonton setengah-setengah. Tapi sebelum lanjut ke video pembahasan berikutnya, jangan lupa ya subscribe video ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Jika Anda suka dengan video ini, like video ini. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri ini mudah sekali. Anda tinggal masukkan garam halus 1 sendok makan. Setelah itu Anda bisa langsung masukkan ke air yang sudah Anda siapkan terlebih dahulu. Anda bisa aduk ya sampai airnya tercampur rata, sampai garamnya itu larut dalam airnya. Setelah dirasa cukup seperti ini, Anda bisa langsung kumur-kumur dengan air garam yang sudah Anda sediakan untuk menyembuhkan penyakit sariawan. Ingat, ini agak perih ya, tapi perihnya itu untuk menyembuhkan penyakit sariawan Anda. Jika Anda sariawan, makan makanan apapun tidak akan nyaman karena bibir Anda sedang luka dan panas dalam. Anda bisa tanganin dengan air garam ini. Jangan lupa untuk kumur-kumur air garam ini. Satu hari Anda bisa gunakan 3 kali ya. Satu hari Anda kumur-kumur 3 kali dengan air ini, langsung dibuang. Jangan diminum, airnya bisa Anda buang. Setiap pengumuran Anda bisa diamkan di mulut Anda selama 1-2 menit, langsung Anda buang ya. Gunakan 3 kali sehari. Insya Allah sariawan Anda akan lekas sembuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa jika suka dengan video ini, like video ini. Dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Kita dukung channel ini bersama-sama agar selalu memberikan wawasan dan tips yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe di bawah video ini karena subscribe itu gratis. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.